cara menyupport filter AC ya. Ini kanan kiri support di filter. Nah, seperti ini ya, ini kan di filter. Kami bisa sampai copot sama terus ditarik filternya ini. Filternya di sini. Nah, ini namanya filter AC. Ini agak harganya kecil. Ini kan sudah nyopotnya sama masuknya sama ya. Kalau pengen wangi seperti mobil Eropa, dikasih parfum gini. Nah, ini tetesin. Pasti wanginya awet. Nah, ini sudah bersih ya, mau masukin lagi. Sudah nah, kunci selesai deh mobil pasti dingin. Setelah itu kita bilas pasti kotorannya rontok seperti ini ya guys. Filter AC tidak merusak, hasilnya masih rapet ya. Sudah putih lagi, tadi hitam pekat seperti golok. Ini lagi baru kali, sangat hitam sekali. Terus ini ya hitamnya. Itu cuma filter AC, belum filter udara ya guys. Lebih parah lagi. Saya juga filter udara saya cuci sendiri hingga waktunya ganti lagi tergantung kilometer ya guys. Cara kedua membersihkan AC biar dingin pakai ini ya guys. Ini dimasukkan dengan posisi AC on tapi kompresornya mati, jadi anginnya aja ya, disemprot di bagian sini. Sama mungkin juga nggak apa-apa biar cepat bersih dan terangnya rontok. Di bawah dashboard ya tempatnya guys, kita tunggu sampai bawahnya netes. Ini belum netes jadi belum netes ya. Diulang kali-kali ya. Mulai keluar ya. Nah, ini kotorannya sudah keluar. Sudah netes. Kita ulang lagi juga gak apa-apa. Iya, tambah dingin. Tidak usah takut merusak suatu kesempatan. Diamkan 10 menitan ya.